Putri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Buhori, Adibah Hanza Az-Zahra baru-baru ini tertangkap kamera sedang bersama seorang pria. Pria tersebut tidak lain adalah pemain timnas muda, Egy Maulana Fikri. Sebuah akun gosip menggunggah foto kebersamaan Adibah dan Egy yang sedang makan di sebuah pusat perbelanjaan. Foto tersebut diunggah di akun Instagram @lambeturah pada Minggu 4 Februari. Dalam foto tersebut, Adibah dan Egy terlihat duduk berdua dan berbincang-bincang. Sebelumnya, Adibah dan Egy juga pernah diisukan berpacaran, namun mereka membantah dan mengaku hanya bersahabat. Melihat foto tersebut, para netter juga ikut berkomentar. Akan tetapi, mereka malah mencibir akun gosip tersebut karena sudah membuat spekulasi tentang Adibah dan Egy. Para netter berpendapat bahwa tidak masalah Adibah dan Egy bersama asal tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Gak apa-apa kali min lagian jalan-jalannya di mall kan ya. Bukan do hotel emang salah punya teman dekat komentar akun @meldar8. Pacarannya islami yes. Kagak ada pegangan tangan, apalagi cipok-cipokan, tambah akun umuah84. Duh apa sih min kayak orang tua mereka saja emang gak boleh mereka pacaran biarin mereka nikmatin masa muda kenapa atuh, tulis akun @kurniwi. Iseng banget sih lu komenin orang biarin aja dia pacaran emang ganggu hidup lo apa, imbu akun @melian. Doakan saja siapa jodohnya semua Allah yang atur.